Ya, Tribunar, saat ini saya bersama dengan jemaah calon haji tertua dan termuda di Kabupaten Pinrang. Ibu, siapa namanya? Lahasan. Lahasan? Iya. Ya. Sekarang Ibu, umur berapa Ibu? 65 tahun. Oh, jadi kita paling tertua ini di Kabupaten Pinrang. Ya. Oh, Ibu, sudah berapa tahun ini menunggu keberangkatan jemaah haji? Semuanya. Dua tahun yang lalu. Iya. Nah, sempat Ki Kapang anu bilang tidak naik maka karena umur tadi. Ya. Kenapa bisa Ki berpikir begitu? Bilang orang pilihan kalau tua mi. Iya, tua mi. Nah, tapi tahun ini dapat Ki panggilan. Iya. Dari Depak. Dari Depak. Baru masuk pilihan pelunasan dia. Dia pun dan saya. Oh, iya. Tahun berapa Ki memang daftar haji, Ibu? Tahun 2010. Bulan 3. Oh, pertama setor uang di berapa? Apa? Setor uang juta 200. Baru pelunasan maki lagi. Iya. Iya. Ada berapa anak ini, Bu? Tiga. Siapa yang berangkatkan ke haji nih? Anak. Anak pertama. Iya. Oh, kerja di mana? Iya. Gimana perasaan teh ini? Alhamdulillah tahun ini dipanggil. Iya. Alhamdulillah, senang sekali, Di. Iya. Ya, Tribunal, kalau yang ini namanya dia Nurhalisa, ini merupakan jemaah termuda yang berangkat di Kabupaten Pinrang. Halo Kanisa. Ya. Kanisa, tahun berapa ini daftar jemaah haji? Tahun 2010 tanggal 19 Februari pas berangkatnya Pinrang. Oh, ya, daftar pertama itu berapa uang kita kasih masuk? 21 juta nih sama Ibu. Nah, ini kan sempat tertunda 2 tahun yang lalu. Ada memang mi panggilan di situ, Di? Iya. Tapi tertunda lagi tahun ini, alhamdulillah dipanggil lagi. Alhamdulillah, bersyukur sekali tahun ini bisa ke Tanah Suci sama semua jemaah haji di Pinrang. Nisa sama siapa berangkat tahun ini? Adakah keluarga atau bagaimana? Ada kan keluarganya. Oh. Ibu. Saudaranya Ibu maksud. Sama berangkat tahun ini. Nah, kan kita termuda di sini, Risa. Bagaimana perasaannya ini? Alhamdulillah sih, karena selama ini dari mana sih pertemuan-pertemuan biasa ada ibu-ibu tuh dari sini yang kurang informasi atau kurang paham, kalau ada di kasih tahu sama narasumber biasa saya jelaskan. Iya. Bersyukur bisa bantu orang-orang yang tidak paham kalau ada di sini. Iya. Nisa, umur berapa ini sebenarnya ini? 23 tahun. Wah, Nisa kuliah atau bagaimana? Alhamdulillah, saya kerja di BRI. Oh. Kemarin juga, baru juga hari ini ada panggilanku untuk masuk kantor besok. Oh, mah. Sekali, Kak. Jadi tahu. Di mana tinggal Nisa ini? Saya tinggal di BTN Sarawangi. Wah, kalau Ibu di mana tinggal? Ibu di mana tinggal? Di Madalo. Ya, Tribuners, jadi ini merupakan jemaah tertua dan termuda di Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah tahun ini naik nih. Bersyukur. Ya. Jaga kesehatan karena ada PCR lagi nanti. Tanggal 18. Nah, berangkat ini tanggal berapa nanti ini berangkat? Berangkatnya tanggal 19 Juni jam 1. 19 Juni. Itu berangkat dari Pinrang ke terus di asrama haji? Di asrama haji itu kemarin dulu, Jadi 24 jam. Tanggal 21 itu ke Jeddah? Jam 6.15 bilang ke Tembang ke Jeddah. Oh, yang di asrama haji nanti PCR atau bagaimana? Bukan, di sini di yang PCR. Oh. Terus kalau di asrama haji, entah masih ada PCR atau tidak, tapi kalau sampai di asrama haji, dicek lagi kesehatannya semua. Sudah semua mimanasi perlengkapan? Sudah. Sisa apa? Koper. Kapan ambil kopernya? Di Kemenang. Iya. Bagaimana tips-tipsnya ini Anissa supaya nanti bisa berangkat haji tidak sakit ini? Bagaimana anunya? Ya, kesehatan intinya. Iya. Konsumsi makanan yang sehat. Banyak minum air putih.
sama nanti yang lebih stamina kalau yang kesambatan suci doakan ya teman-teman. Iya, amin. Semoga selamat semua sampai dan selamat pulang. Nah, untuk diketahui Tribuners jemaat tertua ini merupakan berumur 65 tahun, di mana baru-baru ini pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa jemaah yang berusia 65 tahun ke atas tidak bisa naik untuk tahun ini. Semoga itu merupakan peraturan terakhir tahun ini, dan tahun depan jemaah 65 tahun ke atas bisa naik ya Tribuners. Nah, terakhir dulu semoga minta doanya. Minta doanya ya. Semoga doanya bisa selamat pulang kalau suci kembali dan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih Kanisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!